awalnya pertama itu anakku yang turun toh pergi buang sampah, kebetulan tante Hajinya yang kasih tahu bilang kuburannya neneknya yang ini yang longsor toh, tapi kebetulan saya barusan dari sini tadi waktu bersih-bersih kasih bersihkan tapi belum terjadi. Terus saya turun di sini sekitar jam 7 begitu. Saya lihat ini langsung nyerubu itu anu kuburan di sini. Tapi memang langsung besar seperti ini lubangnya, Bu. Longsor sedikit demi sedikit. Nanti ada sekitar sudah turun itu kuburan semua, baru ada longsor bagian di sini lagi. Itu sekitar jam berapa, Bu? Sekitar jam 7 lah begitu. Jam 7. Ya. Bu, ini kan ada banyak makam, Bu. Gimana, Bu, dengan kondisi makam di sini, Bu? Apakah ada juga yang ikut longsor? Iya, longsor semua di situ, sekitar di situ yang memanjang kan begitu. Ada berapa jumlahnya sekarang, Bu, kuburan? Iya, enggak. Sekitar 9 aja barangkali di situ. Kurang. 11? Oh, 11 ya. Berarti 12 dengan ini. Oh, yang sudah, masih utuh. Sudah 11. Sudah 11 yang amblas, Bu. Iya. Ya, 12 Ibu, semua ya. Ibu, sebelum kejadian memang di sini pernah banjir, Bu, tergenang air. Iya, tergenang dari kemarin dulu, waktu hari Jumat. Pengasuh sudah datang. Malam Jumat, pada sampai hari Jumat. Malam. Oh, Ibu, tadi ada suara enggak, Bu? Suara apa yang ada kena? Suara gemuruh. Begitu kayak tebang pohon bambu yang pecah itu. Cuma saya kira di situ di rumahnya tantenya, tapi ternyata tidak. Di situ bisa tahu, kebetulan ada tantenya yang turun tadi, yang datang di sini, dengar juga begitu. Jadi saya bilang, oh mungkin itu maunya retak tadi itu tanah, toh begitu. Berarti suara gemuruh, Bu. Iya. Sekarang ada berapa lubang di sini, Bu? Ada berapa yang amblas? Tiga lubang mungkin, berapa? Empat lubang sudah. Baru tiga. Baru tiga. Satu lubang yang besar.